saya nak tanya siapa yang dah ada akaun dengan PNB? Amanah sah, bumi terus. Eh, tak ramai lagi amanah. Oh, iyalah pekerja kan nak kena ada. Amanah Saham Bumi Putra, Amanah Saham Nasional, Amanah Saham Wawasan, Amanah Saham Didik, Amanah Saham apa lagi segala. Dan saya telah buka hampir, kalau dia ada 10 saham, saya dah buka hampir 8 saham account dia tu. Kenapa? Saya lah, okay macam ni, let's say you ada duit lah. Saya tak tahu kenapa you tak nak simpan dengan PNB ya. Kalau lah saya nak bagi, nak marah sikit. Sebab you akan dapat dividen tanpa disedari. Saya lah contoh ya. Saya buatlah sesuatu untuk anak saya. Contohnya saya cakap kita kerja-kerja juga, tetapi bila saya kenangkan zaman saya kecil tak ada duit. Tidak ada simpanan, tidak ada peninggalan apapun melainkan kosong sen, dan saya build my business daripada scratch. Jadilah saya hari ini yang saya semua kenali. Dan saya kata, weh, saya kena buat sesuatu untuk anak saya supaya anak saya tidak rasa apa yang saya rasa. Sakitnya tidak ada bekalan peninggalan orang tua dan tidak ada harta yang diberikan oleh keluarga kita.